Assalamualaikum, hai hai YouTube, balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku akan kasih tips cara mengajari kitten untuk mau pup di litter boxnya. Sebelum mulai videonya, tolong bantu untuk klik tombol subscribe ya, supaya aku lebih semangat bikin videonya. Yang pertama, kita harus siapin litter box dan pasirnya. Gak apa-apa deh, walaupun kitten kadang-kadang suka tidur di boxnya. Yang kedua, tempatkan kitten di kandang. Mungkin usia awal sekitar 1 bulan kita harus letakkan kitten di kandang supaya dia bisa mengamati kebiasaan dari ibunya. Kalau ibunya pup pasti dia akan otomatis juga melihatnya. Yang ketiga, jangan pisahkan kitten sama ibunya. Jadi maksudnya kalau pas induknya di dalam, kita juga letakkan kitten di dalamnya. Kalau misalnya pas kita ajak main ibunya di luar, otomatis kitten juga harus kita keluarin. Yang keempat, letakkan pupnya di box pasirnya. Jadi kita kasih pancingan gitu untuk pupnya ditaruh di pasirnya supaya kitten juga bisa mencium bau pupnya. Yang kelima, beri hukuman apabila pup sembarangan. Hukumannya jangan jahat-jahat ya mami, cukup dicubit dikit lah. Yang keenam, rajin bersihkan litter box setiap hari ya, supaya induk dan kittennya bebas dari kutu, jamur, dan selalu bersih. Itu dia video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.